Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani Indonesia. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat, dimurahkan rezekinya dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kali ini kami mau panen alpukat kendil. Namun apa jadinya jika alpukat kendil tanpa perawatan dan berbuah begitu lebat seperti alpukat kendil yang akan kami panen? Dan ini saya akan ambilkan satu contoh buah alpukat kendil. Sebelum kita masuk panen, sesi panen, kita akan ambilkan satu contoh buah alpukat kendil tanpa perawatan. Oke, jadi ukuran buahnya itu tidak besar. Nah, seperti ini, kecil, terlalu kecil, tidak seperti alpukat kendil pada umumnya yang selalu kami panen. Dan oke, teman-teman bisa perhatikan alpukat kendil tanpa perawatan, kulitnya itu seperti ini, ada bercak-bercaknya seperti ini. Ada kemungkinan alpukat kendil ini sudah cukup tua, dan ada juga, nah ini teman-teman bisa perhatikan, ada ini telur ulat. Jadi memang alpukat kendil yang akan kami panen ini tanpa ada penyemprotan insektisida maupun kalsium. Jadi sudah cukup banyak juga buah alpukat kendil yang jatuh karena tidak kuat tangkainya, karena tidak ada nutrisi kalsiumnya ya. Nah, jadi seperti ini kondisi pohonnya itu masih terbilang kecil. Nah, ini buah alpukat kendil yang saya petik pertama ini sudah cukup tua dan sudah terbilang gede untuk alpukat kendil yang berada di atas pohon alpukat ini ya. Oke, langsung saja kita mulai sesi panen. Nah, ini ukuran buahnya kurang lebih sekitar 600 sampai 700 gram. Ini yang paling gede. Nah, jadi rata-rata buah alpukat kendil yang akan kami panen ini rata-rata ukuran buahnya 500 sampai 600 gram. Oke, langsung saja kita panen alpukat kendil. Nah, oke. Proses panen alpukat kendil kali ini saya masih dibantu Mas Umbar ini, dan akan kami habiskan dalam satu pohon ini. Mengingat buah alpukatnya itu memang sudah tua semua, sudah banyak juga buah alpukat yang jatuh. Nanti saya akan belah satu biji seperti apa dalamnya alpukat kendil ini. Ukuran buahnya itu memang kecil-kecil, oke, nggak masalah. Dan kemungkinan ukuran buah yang kecil-kecil seperti ini, meskipun alpukat kendil, itu masuknya di olahan jus ya. Nah, saya akan bersihkan juga tangkai-tangkai yang sudah kering. Oke. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sekeliling pohon alpukat ini masih banyak juga rumput liarnya ya. Jadi memang harus ada penyiangan atau pembersihan rumput liar, karena rumput liar itu bisa dikatakan juga sebagai sarang hama dan juga kompetitor dalam perebutan nutrisi. Oke, saya naik ya Mas Ubar. Untuk yang bagian enak-enak saya saja yang naik. Nah, ini mudah sekali. Ini teman-teman bisa perhatikan untuk yang bagian atas ini, banyak sekali buah alpukatnya, dan memang harus dilakukan pemanenan, harus dihabiskan dalam satu pohon ini ya. Oke, saya ambil buah yang bisa dijangkau menggunakan tangan saja dulu. Nah, ini kalau alpukatnya bisa jumbo itu panennya itu seneng banget pasti. Oke, mungkin rezekinya baru segini, nggak masalah. Nah, dan saya akan jelaskan perawatan pasca panen. Ini teman-teman bisa perhatikan, sudah ada daun mudanya, sudah ada daun mudanya. Ini seharusnya dilakukan penyemprotan insektisida dan juga pupuk daunnya, supaya daunnya itu bisa terjaga, bisa sehat, karena daun yang sehat itu pertanda bahwa pohon alpukat kita itu sehat juga.
beda cerita kalau daun dari pohon alpukat kita itu mudah rontok. Itu biasanya ada nutrisi yang kurang untuk pohon alpukat kita. Oke, kita lanjut lagi. Oke, saya sudah berada di bagian atas. Dan di bagian atas ini sudah banyak juga ranting dari pohon alpukat ini yang kering karena terlalu tuanya buah alpukat kendil dalam pohon ini. Dan sekalian saya mau jawab pertanyaan teman-teman, karena pada unggahan video saya sebelumnya saya pernah mengatakan sama teman-teman, ketika kita panen telat buah alpukat itu akan berakibat kematian pada pohon alpukat kita. Jadi yang saya maksud itu berawal dari ranting-ranting yang kering. Karena kita telat panen alpukat, rantingnya itu biasanya akan mengering dan itu akan berakibat pada kematian dari pohon alpukat yang telat untuk pemetikannya. Cukup lebat untuk bagian atas. Oke, versi panen kali ini panen sekalian perawatan pasca panen. Nah, ranting yang kering saya bersihkan sekalian. Oke. Sebenarnya cukup banyak juga buah alpukat dalam satu pohon ini. Tapi karena memang ukuran buahnya yang prematur, jadi kuantitas dari panen untuk alpukat dari pohon ini tidak begitu banyak ya. Beda cerita kalau pohon alpukat ini normal, tercukupi nutrisinya dan terawat. Ini dengan buah yang segitu lebatnya, saya yakin tembus 100 kilo lebih. Namun karena buah alpukatnya rata-rata kurang lebih sekitar 500 gram, jadi nggak tahu ini nanti mau dapat seberapa. Nah, oke, karena buah yang berada di sebelah sini tidak menjangkau dari kedua tangan saya, jadi langsung saya pangkas dan ada penangkapnya juga di bawah. Mas Umbar itu penangkapnya. Oke, cukup mudah panen alpukat kali ini. Memang seringkali tidak ada kendala atau kesulitan saat kami panen alpukat kendil ya. Mengingat pohonnya itu rata-rata memang baru berusia 4 sampai dengan 6 tahun, jadi masih mudah untuk menjangkau panennya. Nah, seperti ini. Nah, oke, teman-teman. Proses panen alpukatnya sudah selesai dan ini kami dapat kurang lebih sekitar 50-an kilo dalam satu pohon ini. Mengingat buahnya memang prematur ini, kecil-kecil namun sudah siap untuk dipanen. Nah, seperti ini. Jadi buah alpukat kendil tanpa perawatan itu seperti ini, teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman nggak usah menanam alpukat kalau tidak dirawatnya, karena hasilnya itu pastinya tidak maksimal, tidak seperti pohon alpukat kendil yang terawat. Jadi akan sangat beda sekali kualitas buah alpukat yang terawat dan tidak terawat. Dan oke, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam lestari, semangat menghijaukan bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.